Menteri Pertahanan Iran Mohammad Reza Astiani mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Menurutnya, Washington akan menerima konsekuensi buruk jika tidak segera mendesak gencatan senjata di Gaza. Peringatan itu disampaikan Reza dalam keterangan resminya mengutip media pemerintah Iran. Ia tidak menjelaskan secara detail konsekuensi apa yang diterima Amerika jika peringatan itu diabaikan. Namun sejauh ini, Iran telah menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan mengecam serangan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian menyebut, mayoritas warga Israel kini sudah tak percaya lagi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebab ia menilai negara itu sudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari banyaknya campur tangan Washington dalam konflik di Gaza. Hossein sendiri telah bertemu dengan sejumlah pemimpin regional, termasuk kelompok pendukung Palestina Hizbullah. Menurutnya, jika serangan di Gaza terus berlanjut, maka kelompok-kelompok tersebut tak segan untuk bertindak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.